Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno disambut riuh saat hadir di acara peresmian sekretariat bersama Gerindra dan PKB yang dihadiri Prabowo Subianto serta Muhaimin Iskandar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah besar ketika mengetahui sejumlah fasilitas umum di dalam kompleks Stadion Jatidiri rusak sebelum pembangunan proyek itu tuntas dikerjakan. Ini kalau tidak awasi, ini terakhirnya gini. Ini diberesi gitu. Ini kalau nggak diberesi, sesuai diserahi kok yang ini. Ini arah barat, kes di terakhir saya yang mana nih? Enggak lah. Kenapa saya harus bantah aku? Kayak aku orang ngerti kelakuan nih, bener dong. Itu loh, maksud saya gitu. Ini, kalau tidak diawasi, ini lagi ya begitu. Benarkah putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah hanya dengan tidur saja? Halo Mas Gibran. Halo, lambe Mas. Halo, selamat sore pemirsa. Partai politik terus mematangkan strategi untuk menghadapi pemilu 2024. Tak hanya soal koalisi, mereka mulai sosialisasikan visi dan misi ke masyarakat demi menangkan di pemilu 2024. Saya Vera Bahasuan, inilah election update selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akhirnya muncul di acara partainya. Sandi ikut menghadiri acara peresmian sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik pitam ketika mengetahui sejumlah fasilitas umum di dalam kompleks Stadion Jatidiri rusak sebelum pembangunan proyek tuntas diselesaikan. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Saya pemilih, ya. Ini kalau tidak awasi, ini terakhirnya gini. Ini diberesi gitu. Ini kalau nggak diberesi, sesuai diserahi kok yang ini. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah besar ketika mengetahui sejumlah fasilitas umum di dalam kompleks Stadion Jatidiri rusak sebelum pembangunan proyek tuntas dikerjakan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam election update. Saya Vera Bahasuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV.